Setakat ini, misi menemukan mangsa masih negatif walaupun pencarian diperluas hingga kawasan kaki 5 Jalan Masjid India. Perinciannya bersama Aisyah Hisham. Baik, terima kasih Angkasa Puri. Saya masih lagi berada di lokasi insiden tanah jerelus di hadapan Wisma Yakin di Jalan Masjid India ini. Dan seperti yang anda dapat lihat ketika ini, meskipun belum ada petanda positif, pasukan Cari Lamat SAR tetap meneruskan operasi tanpa henti sejak 8 pagi tadi. Dan sekitar jam 3.45 petang tadi, Ketua Polis Negara Tan Sri Razaluddin Hussein turun padang meninjau sekitar lokasi selain diberikan taklimat berhubung perkembangan terkini operasi berkenaan. Beliau menjelaskan perbincangan lanjut berhubung tindakan seterusnya akan dibuat dari semasa ke semasa bagi memastikan kelancaran dan keberkesanan operasi Cari Lamat ini. Dan untuk pengetahuan semua, dalam operasi hari ini, penggunaan alat pengesan radar, Ground Penetrating Radar ataupun GPR telah pun digunakan bagi mengesan keberadaan mangsa. Dan saya juga turut difahamkan alat GPR ini turut digunapakai semasa operasi SAR Tanah Runtuh Batang Kali 2 tahun lalu. Dalam operasi semalam, pasukan SAR menggunakan dua teknik teknologi kamera seperti push rod dan crawler yang dimasukkan ke dalam paip pembetungan untuk membantu kerja-kerja pencarian. Teknik itu digunakan setelah sisa batuan berjaya dipecahkan menerusi kaedah jetting dan flushing saluran paip kumbahan dan lurang yang dibuat bagi memudahkan lagi operasi pencarian. Dan apa yang kita harapkan, operasi hari ini dapat berjalan lancar sekaligus dapat menemukan mangsa Vijaya Lechemi, wanita warga negara India yang sehingga kini masih belum ditemui sejak Jumaat lalu. Baiklah, saya rasa setakat itu sahaja yang dapat saya kongsikan ketika ini dan terus bersama RTM untuk perkembangan berita yang selanjutnya. Silakan. Terima kasih, Aisyah.